Bagus, gimana? Kak Fikar, hari ini boleh tahu di mana nih? Hah? Lagi di mana Kak Fikar? Iya, aku lagi di Jakarta Fair Kemayoran. Dan alhamdulillah ini udah tahun yang keberapa ya? Berapa tahun Tante? 7 tahun ya kita ya? Dari kalau tahun yang dulu-dulu mah kayaknya hampir 10 kali ya. Yang zaman dulu itu loh, yang masih sama imitator. Ini 2005. Yang jinang-jinang Merpati. Ya, jadi alhamdulillah masih dipercaya terus sama Jakarta Fair ya. Dari semenjak tahun 2005. Wow, dari mulai waktu itu masih menyanyi pendatang baru gitu, dan sudah bisa tampil di panggung utama Jakarta Fair ini suatu kebanggaan banget. Padahal dulunya aku cuma ngikutin kakak doang, Mbak Nini. Ngelihat dari pinggir panggung. Aduh, oke gini, keren banget ya. Panggungnya gede banget gitu. Jadi ngerasa bahwa ya seneng aja gitu, apalagi malah selalu dengan tema-tema yang berbeda. Aku selalu menyajikan tema yang berbeda ya tiap tahun. Nah, kalau tahun lalu kan aku Jawa ya, kita wayang. Kalau tahun ini kita lebih ke colorful reggae. Tapi menurut Kak Fikar, Citkar juga sendiri ini perubahan demi perubahan apa yang selama dari tahun ke tahun ini terjadi gitu? Di sini? Ya, yang pasti menyesuaikan juga dengan lagu-lagu yang aku keluarin ya. Karena kebetulan aku single baru aku itu ada tema reggae dude. Jadi temanya pun aku ambilnya juga reggae dude gitu untuk yang tahun ini. Kalau yang lalu kan aku ngeluarin single Lungset ya, bahasa Jawa kan. Jadi semuanya mayoritas bahasa Jawa. Bicara Jakarta Fair dan selalu menghibur setiap tahunnya, itu apa sih yang biasanya dicari di Jakarta Fair selain menghibur? Yang dicari ya selain menghibur, jalan-jalannya. Aku kadang suka kalau pas lagi luang ya, main-main ke Jakarta Fair tuh aku pakai ini. Pakai masker. Masker. Tapi tetap aja banyak yang kena. Jadi kadang mbak foto dong, mbak foto gitu, aku lari gitu. Oh, dikira sombong, padahal tak sebenarnya bukan apa, aku cuma takut aja. Ini kan keramaian. Di saat nanti kemudian aku nggak ada yang ngawal atau apa, kalau terjadi rame kan bahaya gitu. Sebenarnya kalau pas aku dalam keadaan siap dan itu pun udah pasti aku layanin gitu. Cuma itu lebih ke masalah secure sih. Apa sih yang dibeli biasanya kalau jalan-jalan di sini? Yang dicari itu banyak sih. Tahun lalu aku dapat koper banyak, satu set, terus sama perlengkapan rumah tangga sih ya, lebih banyak kayak piring, blender, kayak gitu, banyak diskon. Banyak diskon. Jadi aku ngejar diskon, nah, sama suasananya sih, selalu dinantikan. Terus kan tahun ini kan ada lagu baru ya di Kapikar untuk tampil di Jakarta Fair. Itu akan membawakan lagu berapa sih untuk menghibur para pengunjung? Kalau totally sih aku nanti bakal 10 lagu. Tapi nanti kan lihat situasi juga ya gitu, gimana kondisinya gitu, bisa lebih bisa kurang, tapi aku udah spare 10. Nanti udah disiapin 10 lagu berarti ya. Kira-kira yang